hawa-hawa aku semua. Masuk lagi sama gue Adam. Ya, hari ini sangat rame banget. Tahan tuh kalian semua. Jadi guys, hari ini dengan penampilan Sipa yang cukup lumayan cantik ya, TD-nya gila. Hitam sama celana levis. Biasanya dia pakai kalung nih kayak gini. Kalung di dalam, Pokoknya hari ini jadi si Ismi pengen gue challenge ya. Ini siapa? Orang gak sih? Orang lain nih. Ini pernikahan, ini hasil dari pernikahan kalian. Jangan dong. Kamu anak aku ya. Nanti ya jadi anak aku ya. Mau emang, mau jadi anak Toto apa? Oke, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Aku itu sampai 3, 1, 2, 3 subscribe guys ya. Nah, jadi hari ini aku mau kasih challenge ke Tante Ismi. Tante Ismi yang sangat yang biasanya kelihatan auratnya gini ya, nggak pakai kerudung, beda banget sama si baju gitu kan, yang udah agak tertutup auratnya. Alhamdulillah. Nah, kalian penasaran karena aku mau ngasih challenge apa ke Tante Ismi? Jadi challenge-nya itu aku pengen ngasih challenge apa ya? Tunggu dikit dulu. Challenge-nya adalah apa ya? Mau apa? Dandanin style Kak Ismi kayak mirip Kipa. Sama Kak Ismi. Ini apa? Iya. Lu gini aja dong, Bro. Kita profesional dulu. Profesional. Lu terima enggak challenge ini? Lu gua miripin sama Sipa dan style OOTD-nya juga gua miripin sama Sipa juga. Mau enggak lu? Mau. Cuma doain, gue juga sebenarnya pengen banget berhijab ya, Sipa kayak masya Allah gitu loh, biar cowok-cowok deket gitu. Semoga dari Sipa nih gue ternyata Tante Ismi cocok nih pakai hijab, ternyata cantik ya pakai hijab. Nah makanya komen, siapa tahu nanti kalau kalian komen kayak gitu aku semangat jadinya berhijab. Amin. Tapi style andalan lu tuh kayak cuma ini ya, Sipa andalan kayaknya gue lihat-lihat style andalan tuh lu cuma pasmina hitam always. Selalu. Bajunya warna apa? Pasti kerudungnya hitam. Dan gua enggak pernah lihat dia pakai kerudung warna putih. Iya, enggak hitam banget tahu di muka. Emang iya? Iya. Langsung kelihatan banget signifikannya. Terus baju kaos, terus dalamannya tuh manset gitu, gua rata-rata lihat. Terus sama jeans udah gitu aja, sama sneakers. Iya. Simpel, simpel. Enggak pakai ribet. Style paling simple dan terlihat sendiri cantik banget. Iya, cocok-cocokan. Ini Sasabian Baze. Enggak mau suka gelai coba. Enggak suka gelai. Oke, Ismi udah terima tantangan dari kita berdua ya. Saatnya kita langsung eksekusi. Kamu udah bawa kerudungnya dan manset dan segala macam yang harus dipakai di badannya Ismi. Ya. Kita langsung eksekusi Ismi dan dandanin Ismi sekarang. Let's go. Oke, guys. Udah ada manset yang akan kita pakaikan ke Tante Ismi supaya terlihat apa? Tiuk-tiuk-tiuk gitu. Tapi gue masih heran. Dapat ide dari mana? Coba lu punya berhijab terus lu sengaja lu beli jeans yang robek-robek gitu coba. Kok ya. Gitu emang sengaja? Kan tapi masih bisa pakai legging gitu. Ya kayak lu kayak double-double gitu emang kayak iya. Enggak lah. Kan legging tipis. Ya terus percuma, maksudnya lu pakai robek gini terus nanti pas orang lu lihat coba lurusin tuh. Jadi kayak aneh. Ya. Kenapa enggak yang robek aja, yang enggak biasa aja? Dicuci. Tapi sengaja lu beli yang robek. Oh, jadi enggak dikasih situ tadi. Oke, jadi lu bawa apa aja nih yang buat gue sih? Ini udah ada mangset. Yang saya buat pakai dalaman. Terus ada pasmina, kerudung hitam sama mana tadi? Jerung betul. Siput. Sama JP. Oke. Jadi sekarang gue mau ganti dulu nih ya. Nanti langsung kita itu. Tapi lu make up nggak sih biasanya? Enggak. Natural yang orangnya natural face. Natural face. Nanti pakai lipstick sama nanti bedakin dikit deh biar putihnya sama. Emang putihan siapa sih kalian berdua tuh? Putihan siapa? Coba lihat di kamera. Iya. Ini kan karena ada ini. Lebih putihan gue kalau di sini. Oh iya tuh. Karena dia apa sih? Susu. Ada lighting. Oke, gua ganti dulu ya. Kapan lagi ya, gila kita dandan ini Ismi, guys. Yoks. Kita
kita tungguin Ismi guys, kita sambil ngapain ya Yang ya? Nanti dia bakal cantik, dia bakal kayak Nisa Sabian. Bukan Nisa Sabun dah. Oke, udah ganti. Tuh, udah pakai mindset. Terus apalagi nextnya Siva pakai apa? Kaosnya, pakai kaosnya. Iya kita. Kayak nenek-nenek anjir. Bagus tahu. Kita lihat ya guys ya. Ih cantik tau sumpah. Demi apa sih? Demi apa sih? Kalau sampai segini udah pas ya. Wah gede. Demi terus dia sering gini nih, sering gini nih. Iya. Ini pas minanya yang biasa aja kan? Biasa aja. Kayak bahannya beda sih. Biasanya lu dipenikin masih enggak? Warna apa? Oh, iya, ya, ya enggak. Kayak lu aja gitu. Coba sama yang pamulang. Hmm. Kayak doang ya. Anjay. Kerusakan yang jangan ini yang enggak ini ya. Ini enggak muncul kayak kamu. Iya, kurang tegak. Huh? Tapi benerin lagi. Udah ini gini dulu. Iya ini belakangnya kayak tepos nanti. Ih cakep tahu. Sumpah deh. Tapi serius lu enggak pernah dipenitiin? Enggak pernah gitu doang. Ini aja udah. Loh, enggak pakai. Gua kira hijab tuh enggak semudah enggak sesulit yang gua bayangkan, ternyata tuh mudah banget. Tapi walaupun enggak berhijab ya harus hatinya tuh harus bersih lah. Ininya segini bener. Lu udah siap berhijab belum Is nih, by the way? Udah banget dong, cuma sebenarnya masih banyak sih yang harus dipertimbangkan kalau berhijab. Gua takutnya ketika gua berhijab, kelakuan gua kayak gini nanti yang disalahin hijabnya. Kan netizen sekarang banyak kayak gitu, padahal mah ini ya mulutnya ya, netizen ya. Salah dikit brongos langsung. Masya Allah. Masya Allah. Kalau ya, kalau ya. Kok kalau sih? Is awas merinya. Tapi ini belum dibuka kan sini tau? Gak apa-apa, dia udah kalau udah di peniti di sini gak bakal kemana-mana. Masya Allah. Tada. Coba nilai kalau lu udah lebih cantik siapa? Gua sih ya. Kerudungan. Dari Adam dulu. Lebih cantik siapa? Enggak, gua nggak menilai cantik ya fashion ya. Dari fashion emang Ismi tuh belum kebiasa fashion kayak gini, jadi cocokan Siva fashionnya. Oh gitu. Nah, tapi kalo lu udah lumayan lah, udah perfect lah, udah perfect. Kalau Siva kan perfect banget, kalau lu masih perfect aja. Oh gitu. Kalau mau pilih siapa? Siva. Iya karena katanya. Oke guys, jadi ini udah pakai kerudung, Adam kalungnya plus Adam. Kalungnya Adam. Gua mau lu fashion show dong. Nanti ngomongnya rada-rada kalem ya. Oh iya kayak Siva biasanya ya. Jadi gua mau challenge ke dia berdua untuk fashion show di depan gua, oke? Langsung aja bareng ayo. Thank you.